Mau menanam padi di mana? Di Jepang itu sampai bisa menanam padi di atas gedung. Mungkin sebulan bisa panen, bisa ditanam di air. Kalau perlu, nggak butuh lahan lagi. Bisa kalau teknologinya maju. Pakai hidroponik, bisa. Sudah bukan problem ekonomi lagi. Mau menghasilkan berapa? Bisa. Fakta menunjukkan bahwa barang dan jasa yang saat ini sudah mampu diproduksi secara melimpah ruah oleh manusia, itu sudah melebihi kebutuhan manusia itu sendiri. Saya waktu kuliah di Malaysia ketemu teman mahasiswa dari Brunei. Saya tanya, Brunei itu penduduknya berapa? Pada waktu itu dia bilang 350.000 Dikit amat sama DI aja, besar DI. Tapi hebatnya apa? Dia bilang jumlah mobil di Brunei itu 1,2 juta. Mobilnya 1,2 juta, penduduknya 350 ribu. Itu berarti jumlah mobilnya lebih banyak daripada kebutuhan manusia. Sudah melimpah ruah melebihi kebutuhan manusia. Sehingga produksi itu bukan problem lagi. Terus problemnya apa? Problemnya distribusi yang adil. Kalau di buku saya, saya contohkan yang ekstrim itu apa? Misalnya saja ada orang tua meninggal. Dia mewariskan harta 100 juta. Dia titip pesan sama saya dalam surat wasiatnya, Pak Condro tolong 100 juta ini dibagi secara adil kepada 10 anak saya. Setelah bapaknya meninggal, 10 anaknya saya kumpulkan. Sekarang saya tanya, 100 juta ini diminta oleh bapak untuk dibagi secara adil. Sekarang saya kembalikan silakan bermusyawarah. Yang adil itu berapa? Saya ngikut aja lah. Akhirnya kan ada yang usul. Anak pertama, usul Pak, yang adil kan dibagi rata aja Pak. Simpel kan, mudah, selesai. Saat 10 juta, 10 juta, 10 juta selesai. Oke, setuju, saya bagi. Enggak, ternyata ada yang protes. Enggak bisa, Pak. Itu enggak adil. Kenapa? Saya ini mahasiswa, Pak. Kasih 10 juta kurang. Beli laptop aja dapat jelek. Masa saya mahasiswa dikasih 10 juta? Lah adik saya yang baru lahir bayi dikasih 10 juta yang tenggelam, kelelep. 10 juta kebanyakan. Terus yang adil berapa? Sesuai umur, Pak. Makin tua umurnya makin banyak, makin kecil makin dikit. Oke, setuju? Sesuai umurnya. Nah, yang bayi mesti protes. Nggak bisa, Pak. Tuh, kok bayi bisa ngomong. Ini demi kepentingan bayi. nggak adil, Pak. Masa bayi kasih sedikit yang tua-tua kasih banyak? Itu nggak adil. Kenapa? Alasannya apa? Loh, saya ini bayi baru lahir. Belum menikmati harta bapak saya. <tuh> kakak-kakak saya itu sudah makan hartanya banyak dari bapak. Harusnya yang baru lahir kasih banyak, yang sudah tua kasih dikit, itu adil. Oke, kita balik. Yang umurnya sedikit kasih banyak, yang umurnya tua kasih dikit. Ya, mesti yang tua marah. Oke, oke, jangan pakai umur, terus pakai apa? Pakai jarak rumah aja. Yang rumahnya jauh kasih dikit, yang rumahnya dekat kasih banyak. Karena dia banyak merawat bapak pas sakit. Oke, setuju. Wah, nanti yang jauh protes, nggak bisa. Yang dekat sudah banyak menikmati harta bapak, saya jauh nggak pernah menikmati. Harusnya dibalik. Oke, dibalik. Oh, nggak setuju. Nanti semua ribut. Sesuai jenis kelamin aja. Yang perempuan banyak, yang laki-laki dikit. Kenapa? Ya perempuan makhluk yang lemah harus dilindungi, kasih banyak. Oh, nggak bisa. Yang laki-laki protes, nggak bisa. Kita laki-laki punya tanggungan anak istri. Justru yang laki-laki banyak, yang istri dikit aja. Wah ribut terus, sampai hari kiamat membagi warisan yang adil seperti apa. Enggak akan bisa selesai. Kalau diserahkan akal manusia. Disinilah titik manusia membutuhkan uluran tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ada pendistribusian yang adil bagi seluruh manusia. Inilah inilah inti dibutuhkannya ekonomi Islam bagi manusia. Inti tunjangan fakta. Terus bagaimana tinjauan dari Al-Quran? Jangan kemana-mana, tetap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tuntas ya untuk eh, problem dasar ekonomi Islam kritik terhadap dua ideologi sebelumnya, kemudian kita melihat tinjauan fakta dari problem dasar ekonomi sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan langsung dulu barangkali dari Bapak atau Ibu, boleh kita kasih akses untuk buka mic ya silakan, ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung Ini harus benar-benar dipahami ya Bapak Ibu karena filosofinya dasar dari eh, apa namanya ekonomi Islam dan Insya Allah kita akan menjadi pakar jadi harus harus benar-benar dipahami filosofinya.